Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tingkatan 2 yang mengambil subjek RBT. Apa khabar anda hari ini? Diharapnya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, hari ini saya Cikgu Mira akan mengajar anda subjek RBT tingkatan 2. Okey. Kita mulakan dulu dengan bab 1. Seperti mana yang anda dah pelajari tahun-tahun sebelum ini, dia tidak bawa daripada tahun lepas ke tahun ini tau. Jadi subjeknya berbeza daripada tahun lepas. Tahun lepas mungkin pengenalan sahaja. Jadi tahun ini kita teruskan lagi mengenai RBT bab 2, iaitu masalah. Kita nak selesaikan sesuatu masalah itu. Okey, jom kita tengok. Sambil-sambil tu anda jangan lupa buka buku teks anda muka surat awal tu ya. 4 ataupun 5. Okey. RBT tingkatan 1, tingkatan 2 minta maaf. Tajuknya penyelesaian masalah secara inventif. Apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah? Macam kita ada masalah, kita akan selesaikan masalah kita tu selagi boleh, betul ataupun tidak? Ha, jadi jika anda ada masalah, anda kena selesaikan juga masalah anda tu walaupun susah, betul ataupun tidak. Jadi di sini kita nak ringkaskan mengenai penyelesaian masalah di sini adalah penyelesaian masalah mengenai produk. Okey, contoh sebelum menyelesaikan masalah, kita haruslah mengenal pasti dulu masalah tersebut. Hai Aziz. Okey, masalahnya contoh yang pertama, kerusi. Zaman kita sekolah dulu, macam contoh anda tengah sekolah kan, anda duduk kerusi, selesa ataupun tidak kerusi anda? Mungkin anda rasa anda tak nak duduk, ada pemegang dekat belakang seperti gambar di sebelah kiri. Jadi, buat video mengenai ini. RBT. Lepas tu anda rasa tak selesa, anda rasa macam kerusi tu terlalu rendah. Jadi anda nak tukar kepada kerusi yang lebih tinggi. Jadi anda buatkan kerusi berbentuk bulat dan lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Tapi kalau anda rasa masih tak selesa, kita boleh selesaikan lagi masalah tu dengan penambahan lagi satu idea, iaitu kerusi tu kita boleh tambah cushion, iaitu bagi kita selesa nak duduk dan boleh tinggikan dan rendahkan. Ha, terjawab tak soalan anda? Menyelesaikan masalah. Macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah produk tersebut? Okey, dapat sesuatu? Okey, di sini dalam RBT tingkatan 2, dia ada dua cara untuk menyelesaikan masalah tau. Yang pertama, kita ada masalah bukan inventif. Yang kedua, nama dia masalah inventif. Ha, kita tengok satu per satu, jangan risau. Okey, apa yang dimasukkan dengan masalah inventif? Masalah inventif maksud dia, thank you Aziz, masalah baru yang wujud setelah masalah yang asal tu dapat diselesaikan. Contohnya macam gambar kerusi tadi, bermula masalah dia satu dia tak selesa ataupun rendah. Lepas tu bila dah siap kerusi yang bulat tadi tu, dia rasa macam masih ada lagi masalah nak kena selesaikan. Jadi dia buat satu lagi kerusi berbentuk bulat dan boleh turun dan naik. Itu dah adalah masalah inventif maksud dia. Okey, dapat sesuatu? Sambung lagi ya. Ini adalah contoh penyelesaian masalah inventif. Okey. Contoh, kaki meja ni tak stabil kan sebelah kiri ni dan tak boleh menampung berat. Mungkin kerusi zaman anda kecil-kecil dulu, nenek ataupun atuk anda punya meja makan mungkin. Okey, bila tak stabil, jadi kita tak boleh nak letak kerusi barang ataupun barang yang berat-berat di situ. Kemudian macam mana cara kita nak selesaikan masalah tu? Semestinya kita kena tukar kaki meja tu menjadi lebih kukuh, betul ataupun tidak? Ha, jadi yang kedua ni adalah ditambahbaikkan dengan ganti dengan kaki yang kukuh. Lepas tu masalah tadi tu boleh dah letak barang berat kan? Boleh ataupun tidak letak barang yang berat? Ha, jadi di situ dapatlah menyelesaikan masalah inventif. Okey, dapat sesuatu? Okey, kita masuk tajuk kita pada hari ni ya. Proses menyelesaikan masalah secara inventif. Macam mana cara proses nak menyelesaikan masalah inventif tu? Ha, jom kita tengok macam mana cara dia nak selesaikan masalah inventif. Okey. Contoh yang pertama, yang menyelesaikan masalah bukan inventif. Dia ada dua tadi ya. Satu masalah inventif, satu lagi masalah bukan inventif. Okey, kat sini kita nak tengok masalah bukan inventif. Masalah bukan inventif tu maksudnya masalah yang biasa dialami dalam kehidupan kita seharian, individu yang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Macam anda ada masalah,
kerusi tak selesa, jadi anda nak tukar masalah tu, anda kena cipta sesuatu bagi mengatasi masalah tersebut. Ataupun anda kena selesaikan masalah anda untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik, kan? Itu adalah salah satu contoh. Sebagai suatu kejayaan sekiranya mendapat mengatasi masalah tersebut. Okey, kat sini bila anda masuk sekolah nanti, anda kena buat sesuatu. Contohlah anda kena buat report projek, kan? Jadi mula-mula anda kena tekan, kena lukis bulat. Ini contoh yang pertama, yang proses kerja bulat yang pertama, anda boleh nampak color orange tu. Kemudian petak, 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 diamond dan bulat. Itu adalah boleh ubah untuk kita selesaikan kita punya aliran kerja dan proses kerja. Okey, anda dapat sesuatu? Okey, sambung lagi. Proses menyelesaikan masalah inventif pula. Tadi bukan inventif tau. Okey, beza dia inventif dengan bukan inventif tu, bukan inventif tu dia tak ada kesan sampingan. Yang inventif ni dia ada kesan sampingan. Okey, masalah contoh dia, bila dah sesuatu dah jadi, dah selesaikan masalah, jadi wujud masalah yang baru. Yang itu adalah masalah inventif. Yang bukan inventif tadi tu dia tak ada masalah. Maksudnya tak ada timbul isu lain pula selepas daripada selesaikan masalah tadi. Okey, dapat? Okey, ini proses menyelesaikan masalah inventif. Tadi bukan inventif ya. Yang ni inventif pula. Okey, yang pertama kena analisa dulu apa masalah yang kita hadapi. Kemudian kena ada model masalah tu. Apa model masalah kita tadi? Kemudian kena cari macam mana kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, kita adalah model penyelesaian sampailah produk kita tu selesai masalah kita tersebut. Okey, dapat? Anda boleh komen juga dekat YouTube bawah ni. Dapat ataupun tidak, faham ataupun tidak. Jangan lupa komen. Okey? Ini adalah cara penentuan kaedah pemisahnya, adalah contoh saja. Okey, ini contoh proses tadi. Mula-mula cawan kopi susah nak pegang. Okey, nak pegang kopi tak ada pentangkai, kan? Macam mana nak pegang kopi? Kan panas kopi. Nak minum tak dapat nak minum sebab panas. Jadi kena tunggu lama-lama, kan? Ada tak cara untuk mengatasinya? Okey, cara dia ialah cawan kopi yang panas itu mudah dipegang jika ada pemegang. Jadi kita cipta sesuatu untuk dapat buat pemegang dia. Ha, anda dapat sesuatu? Adakah pencanggahan panas ataupun sejuk berlaku pada masa yang sama? Ha, sama ke tak? Kalau sejuk boleh pegang ke tak? Kenapa orang minum air sejuk dekat dalam gelas, orang minum air panas dekat dalam cawan? Ha, jawab soalan saya dekat komen, okey? Jawab soalan di komen. Soalan dia ialah kenapa orang minum air panas menggunakan cawan yang ada tangkai? Kalau minum air sejuk menggunakan cawan ataupun gelas yang tak ada tangkai. So jawab jawapan anda di komen. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Diharapnya anda dapat sesuatu daripada pengajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa siapkan kerja dalam buku kerja yang saya akan sharekan sebentar lagi. Okey, anda dapat sesuatu pada hari ini? Ha, jangan lupa untuk komen jawapan anda di bawah. Sebab apa? Kalau anda tak komen, anda tak dapat pembelajaran pada hari ini. Itu saja daripada saya, Cikgu Mira. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu Mira. Assalamualaikum. Selamat tinggal.